Sementara itu pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD tak berkomentar banyak terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan mahasiswa Universitas Indonesia dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana di Cianjur, Jawa Barat. Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya dua kasus kecelakaan lalu lintas tersebut ke pihak kepolisian. Mahasiswa UI yang jadi tersangka itu, mahasiswa UI yang jadi tersangka kecelakaan. Benar tahu saya tanya sama polisi. Kenapa laka lantas yang di Cianjur, Pak? Laka lantas yang di Cianjur yang mahasiswi yang katanya ditabrak sama rombongan. Iya, ini tadi kan yang ditanya sama polisi dulu.